Pemirsa, dua kelompok warga terlibat tawuran di Jalan Sao Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, Minggu malam. Warga Kampung Pulo dan Kota Bambu ini saling serang menggunakan batu, kayu, dan senjata tajam. Seperti inilah suasana tawuran antara warga Kampung Pulo dan warga Kota Bambu. Warga saling lempar batu, kayu, serta senjata tajam dalam jarak yang berdekatan. Menurut warga, tawuran yang terjadi di Jalan Sao Jati Pulo, Palmerah ini akibat saling ejek antar warga yang disertai lemparan petasan. Tawuran ini berlangsung sekitar 3 jam. Petugas kepolisian sektor Palmerah yang tiba di lokasi ini berhasil membubarkan warga yang terlibat aksi tawuran. Tidak ada korban jiwa, namun akibat tawuran ini sejumlah rumah warga mengalami kerusakan.